Baru-baru ini, pelakon jelita Elvira Loy telah memuat naik sebuah hantaran video di laman TikTok miliknya mendedahkan pengalaman bersalin anak keduanya, Nur Arya Mikaela. Menerusi video tersebut, Elvira atau nama sebenarnya Nurul Elvira Loy Ahmad Sabri turut berkongsi beberapa tips yang digunakannya semasa melahirkan. Menurut pelakon berusia 28 tahun itu, bantuan dari bidan atau midwife iaitu Puan Sharifah juga membantu proses tersebut dengan menerangkan apa yang perlu dilakukan sebelum membuat push. Untuk pregnancy kedua ni, El ada ambil epidural sebab kita indas the baby. Bukan itu sahaja, Elvira atau lebih mesra disapa El turut memaklumkan pengambilan dos epidural sangat membantu dalam melahirkan anak keduanya itu berbanding melahirkan anak pertamanya. Bila bukaan dah hampir 6 cm, El dah reducekan dosage for epidural. Tambahnya lagi, proses untuk melahirkan menjadi lebih mudah dan boleh menjangkakan saat yang sesuai untuk menolak bayi keluar dengan menggunakan teknik yang betul. El dah boleh rasa contraction and mudah bila kita dah rasa ni. Kita boleh estimate bila nak push and sekuat mana kita push. Menjengah di ruangan komen, rata-rata warganet meluahkan rasa kagum melihat pengalaman bersalin pelakon itu kerana masih boleh tersenyum walaupun sedang melahirkan.